老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Crew The Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Boilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhasil merebut pedang dingin milik Zhu Yao. Hal ini benar-benar membuat Zhu Yao terkejut dan Zhu Yao berteriak marah ketika meminta Xiao Yan untuk mengembalikan pedangnya. Zhu Yao juga berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar telah menggunakan trik curang dalam pertempuran. Mereka bisa bertarung satu sama lain. Sebaiknya mereka pada saat ini melakukan pertempuran dengan cara yang adil dengan kemampuan masing-masing. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan bertanya apa yang dimaksud oleh Zhu Yao. Bukankah di dalam pertempuran teknik apapun bisa digunakan oleh seseorang? Jika Zhu Yao pada saat ini tidak terima, maka Zhu Yao bisa mengambil pedangnya kembali. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan pedang dingin milik Zhu Yao ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan juga berhenti berbicara omong kosong dengan Zhu Yao dan pada saat ini kembali melesat. Pedang berat misterius milik Xiao Yan pada saat ini segera mulai kembali digenggam erat di tangannya. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Gelombang api seketika melonjak ke langit dan seluruh gelombang ini memiliki luas 1000 meter. Api agung juga terbungkus dalam manik guntur sebelum akhirnya segera menyelimuti ke arah Zhu Yao. Zhu Yao juga pada saat ini posisinya sangat dekat dengan Xiao Yan, oleh karena itu sudah terlambat bagi Zhu Yao untuk menghindar. Zhu Yao pada saat ini menatap ke arah lautan api, sementara Xiao Yan tiba-tiba mengangkat pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan secara tiba-tiba melesatkan pedangnya ke arah belakang dan suara benturan seketika terjadi. Ada sosok yang melancarkan serangan diam-diam di belakang Xiao Yan dan ini bukanlah Zhu Yao. Orang ini memegang pedang raksasa yang tampak berukuran hampir sama dengan pedang berat milik Xiao Yan. Tubuh yang diselimuti oleh Void God Armor juga pada saat ini terlihat kekar. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa mereka benar-benar melakukan serangan diam-diam dalam pertempuran. Menanggapi hal tersebut, suara berat pria itu pun seketika terdengar di telinga Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan hanyalah sampah yang lahir dari ruang tingkat rendah. Jika ia tidak memiliki sumber daya yang kaya, bagaimana mungkin ia bisa memenuhi syarat untuk melawan Taixu? Xiao Yan memperhatikan sosok pria yang pada saat ini ditutupi oleh pelindung wajah. Di depan dadanya ada 2 kristal merah yang menyala. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan orang ini lebih lemah jika dibandingkan dengan Zhu Yao. Sementara itu di sisi lain, si pria yang terlihat kekar pada saat ini akhirnya segera melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berteriak kepada si pria agar ia melihat sepertinya armor mereka pada saat ini persis sama. Si pria pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera meningkatkan kekuatannya dan berhadapan dengan si pria. Xiao Yan mengangkat pedang berat miliknya untuk memblokir serangan dari sosok tersebut. Namun setelah Xiao Yan berhasil memblokir serangan si pria, pedang panjang yang terbungkus cahaya dingin pada saat ini segera menusuk ke arah Xiao Yan dengan keras. Pedang ini menghembuskan cahaya dingin yang berisi kekuatan keabadian yang sangat kejam. Pukulan ini seketika langsung membuat Xiao Yan secara refleks mundur dan Xiao Yan segera menatap ke arah serangan sebelumnya. Xiao Yan menyipitkan matanya karena pada saat ini armor di tangan Xiao Yan terlihat terkoyak. Meskipun Xiao Yan tidak menderita luka parah dan luka Xiao Yan ini langsung segera pulih, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan kembali menerima serangan diam-diam.
Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya setelah menyadari bahwa serangan sebelumnya dilesatkan oleh Zhu Yao. Melihat pedang dingin yang baru saja dilesatkan oleh Zhu Yao, Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun. Xiao Yan menatap ke arah Zhu Yao yang pada saat ini menggunakan pedang dingin yang persis sama dengan seperti sebelumnya. Xiao Yan berpikir, mungkinkah pedang yang telah Xiao Yan rampok telah berhasil diambil kembali? Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang yang sama dari cincin penyimpanannya. Pedang yang sebelumnya dirampok oleh Xiao Yan pada saat ini masih berada di cincin penyimpanan milik Xiao Yan, dan Xiao Yan menghela nafas lega. Jika begitu permasalahannya, maka sepertinya Zhu Yao memiliki dua pedang yang seperti itu. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan bertanya, mungkinkah orang Taichu selalu menyiapkan dua senjata? Zhu Yao pada saat ini tidak ingin menjawab Xiao Yan, dan Zhu Yao pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan keabadian yang semakin kuat. Selanjutnya, Zhu Yao pada akhirnya segera kembali melesat dengan kekuatan keabadian menusuk langsung ke arah Xiao Yan dengan ganas. Pada saat yang sama, origin Qi yang sangat besar di tubuh Xiao Yan juga segera mulai bergerak sesuka hati. Dalam sekejap mata, area di sekitar Xiao Yan pada saat ini kembali berubah menjadi lautan api. Sekarang ketika Xiao Yan menggunakan teknik domain 10.000 dewa api, Xiao Yan tidak berhati-hati seperti sebelumnya karena khawatir origin Qi Xiao Yan akan habis. Dengan berkah 40 miliar origin Qi, hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk menyia-nyiakan origin Qi ini sesuka hatinya. Lautan api pada saat ini benar-benar menyebar dengan dipenuhi api hitam. Jika Zhu Yao ingin menyerang Xiao Yan, Zhu Yao pada saat ini juga harus memasuki domain 10.000 dewa api milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sengaja menggunakan api hitam di dalam domain 10.000 dewa api. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apakah pertahanan dari Void God Armor ini begitu baik sehingga kedap oleh api milik Xiao Yan. Jika Zhu Yao bisa disisipi oleh api hitam ini, maka kekuatan kehidupan Zhu Yao akan dapat dengan mudah diambil alih oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya, menatap ke arah Zhu Yao yang pada akhirnya segera melesat. Zhu Yao mengayunkan pedangnya dengan mengeluarkan cahaya dingin di tangannya sebelum akhirnya menebas pedang dingin miliknya dengan keras. Cahaya dingin ini meledak dari atas pedang milik Zhu Yao sebelum akhirnya berubah menjadi energi pedang setinggi 100 meter. Kedua belah pihak pada saat ini saling berhadapan satu sama lain dengan Xiao Yan yang juga melesatkan pedang berat miliknya. Di tengah-tengah benturan ini, Zhu Yao tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh yang datang dari sekitarnya. Setelah beberapa saat benturan, pada saat ini domain 10.000 dewa api Xiao Yan tampak menyusut. Setiap gumpalan api di sekitarnya pada saat ini menjadi sangat gelisah bersamaan dengan Xiao Yan yang mengayunkan beberapa tebasan. Dalam sekejap mata pada akhirnya, domain 10.000 dewa api milik Xiao Yan ini segera berubah menjadi bola api dan membungkus Zhu Yao. Sesaat kemudian, bola api ini juga meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, mengakibatkan Zhu Yao terlempar mundur. Sosoknya pada saat ini melesat bersamaan dengan bola api yang meledak. Namun, pukulan yang tampak sangat dahsyat ini tampaknya tidak menyebabkan kerusakan besar pada Zhu Yao. Dari sini terlihat bahwa kekuatan pertahanan dari Void God Armor di tubuhnya bahkan benar-benar lebih menakjubkan. Namun meskipun begitu, Zhu Yao juga pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Xiao Yan yang masih melayang di langit. Selama pertempuran ini, Zhu Yao benar-benar selalu berada dalam keadaan pasif. Sebagian besar serangannya benar-benar selalu bisa dinetralisir oleh Xiao Yan. Hal ini pada akhirnya membuat Zhu Yao menjadi semakin tidak senang. Setelah tubuhnya bergetar pada saat ini, Zhu Yao pada akhirnya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Zhu Yao pada saat ini meliuk-liuk mendekati Xiao Yan dengan pedang dingin yang bersiap untuk dilepaskan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 1000 ilusi naga guntur penghancur. Xiao Yan lanjut mengayunkan tinjunya dan bersamaan dengan pukulan yang dilesatkan, ruang tiba-tiba terdistorsi dan naga guntur setinggi 1000 meter meraung ke arah Zhu Yao.
Zhu Yao menyipitkan matanya dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Zhu Yao pada saat ini segera menghindari mulut besar naga raksasa. Zhu Yao selanjutnya menancapkan pedang dingin miliknya ke tubuh dari naga guntur. Zhu Yao terbang ke arah depan dengan gila-gilaan dengan pedang yang menembus seluruh tubuh naga guntur. Zhu Yao mendekati Xiao Yan dengan cepat dan bersama dengan hal tersebut, pada akhirnya naga guntur meledak seketika. Zhu Yao lanjut mengayunkan tarian pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat menutupi Xiao Yan tanpa adanya titik buta. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa tidak memuji gerakan Zhu Yao. Xiao Yan bergumam bahwa keterampilan bertarung tubuh Zhu Yao sangat bagus. Digabungkan dengan ilmu pedangnya, maka ini merupakan kombinasi yang sempurna. Begitu selesai berbicara, sayap dewa diri di belakang Xiao Yan pada saat ini muncul seketika. Begitu tarian pedang Zhu Yao ini menyapu ke arah Xiao Yan, kecepatan Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba meningkat tajam. Xiao Yan berhasil menghindari lesatan pedang dari Zhu Yao dengan begitu sempurna. Sambil menghindar, Xiao Yan juga pada saat ini mendekati sosok Zhu Yao. Mata Zhu Yao di balik Void Guard Armor pada saat ini tiba-tiba menyusut karena semua energi pedang yang baru saja ia ayunkan benar-benar dihindari oleh Xiao Yan. Sosoknya juga melihat sayap dewa bela diri yang berada di belakang punggung Xiao Yan dan benar-benar terkejut. Zhu Yao pada akhirnya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah Void Spirit Wings atau sayap roh kehampaan? Sepertinya Zhu Yao mengenali sayap dewa bela diri yang digunakan oleh Xiao Yan ini. Namun nama yang diucapkan oleh Zhu Yao ini berbeda dari apa yang Xiao Yan kenal. Jika begitu permasalahannya, sepertinya sayap dewa bela diri seperti ini juga ditempa oleh orang-orang dari Taixu. Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa mendengar gumaman dari Zhu Yao karena kecepatan tubuh Xiao Yan meningkat tajam. Xiao Yan pada saat ini mengayunkan pedang berat misterius miliknya dan seketika memukul langsung ke arah Zhu Yao. Zhu Yao juga menyipitkan matanya dan segera mengayunkan pedang panjangnya untuk memblokir serangan Xiao Yan. Namun begitu pedang berat milik Xiao Yan ini terjatuh, tidak ada terdengar suara benturan besi berhantaman. Saat berikutnya, Zhu Yao hanya merasakan bahwa seluruh perutnya terasa tenggelam. Dengan begitu, maka jelas pedang berat milik Xiao Yan yang meluncur turun dari atas pada saat ini menghantam perut Zhu Yao dengan keras. Zhu Yao mengerang dan pada saat ini segera terlempar mundur oleh serangan Xiao Yan. Meskipun kekuatan pertahanan dari Void Guard Armor sangat kuat, begitu pukulan ini mengenai tubuhnya, Zhu Yao masih bisa merasakan darahnya bergejolak. Zhu Yao langsung terlihat kaget dan mengambil posisi bertahan, sementara Xiao Yan pada saat ini kembali melesat dengan sangat cepat. Karena Xiao Yan pada saat ini terlalu cepat, Zhu Yao benar-benar tidak bisa langsung melawan Xiao Yan. Zhu Yao menggertakkan giginya dan bersamaan dengan hal tersebut, di kejauhan terlihat seberkas cahaya muncul dari mulut Dewa Taixu dan bergegas menuju ke arah Zhu Yao. Seberkas cahaya ini dengan kecepatan yang sangat cepat langsung mendarat di Void Guard Armor milik Zhu Yao. Begitu Xiao Yan melesatkan pedang berat misteriusnya ke arah Zhu Yao, dua sayap bersinar juga pada saat ini meraung keluar dari belakang Zhu Yao. Pedang berat yang dilesatkan oleh Xiao Yan juga meleset dan Xiao Yan pada saat ini terkejut. Saat berikutnya, energi pedang yang dingin juga segera menghantam dada Xiao Yan dengan keras. Beruntung Xiao Yan juga masih mengenakan Void Guard Armor dan Xiao Yan pada saat ini segera mundur. Begitu Xiao Yan melihat ke bagian bawah tubuhnya, Xiao Yan menyadari bahwa Void Guard Armor di dada Xiao Yan telah terpotong. Bahkan bekas luka ini terlihat hampir mengenai daging Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang. Jika saja Xiao Yan tidak memiliki tubuh keabadian dari klon dewa asli, pedang ini sepertinya benar-benar akan langsung menyebabkan kerusakan serius pada Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini segera memandang Zhu Yao di kejauhan. Sejauh ini, baik Xiao Yan maupun Zhu Yao masih belum benar-benar menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya.
Setidaknya tidak satupun di antara mereka yang pada saat ini menunjukkan kartu trump terkuat. Kedua belah pihak pada saat ini tampak sedang menguji. Xiao Yan juga tahu bahwa akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menghabisi Zhu Yao dengan kekuatannya. Void God Armor yang dimiliki oleh Zhu Yao juga benar-benar sangat defensif dan sangat sulit untuk berhadapan dengannya. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao juga pada saat ini benar-benar tidak menduga bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Terlebih lagi Void God Armor milik Xiao Yan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan milik Zhu Yao. Pukulan sebelumnya telah membuktikan kekuatan Xiao Yan benar-benar sangat mengerikan. Zhu Yao pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa jika tebakannya benar, Xiao Yan seharusnya memiliki tubuh keabadian yang hanya berada di dalam rumor. Dari sudut pandang ini, maka Xiao Yan benar-benar bukanlah salah satu orang dari Taixu. Xiao Yan pada saat ini mengangguk sambil tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka orang-orang dari Taixu hanyalah kura-kura di balik cangkang. Dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, sesungguhnya mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara di depan Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhu Yao pada saat ini seketika merasa marah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali meledek Zhu Yao bahwa Zhu Yao sebaiknya pada saat ini menampilkan kekuatan yang nyata. Jika Zhu Yao melakukan apa yang baru saja ia lakukan, maka itu hanyalah membuang-buang waktu. Zhu Yao pada saat ini menggertakkan giginya dan tidak membalas perkataan dari Xiao Yan. Zhu Yao pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan juga belum menggunakan semua kekuatannya. Selain itu, kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan sebelumnya benar-benar melebihi ekspektasi dari Zhu Yao. Pada akhirnya Zhu Yao menggertakkan gigi dan Zhu Yao pada saat ini segera mulai memancarkan momentum yang kuat. Dua sayap yang sangat mirip dengan sayap dewa bela diri Xiao Yan juga segera kembali muncul di belakangnya. Sayap ini bersinar dengan kilau logam. Begitu sayap ini mengembun, kecepatan serangan Zhu Yao juga tiba-tiba meningkat. Zhu Yao pada saat ini kembali melesat di kehampaan dengan pedang dingin yang menusuk langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak berani gegabah merasakan kekuatan Zhu Yao yang meningkat. Energi serta darah di tubuh Xiao Yan segera meledak dan kekuatan kuat dari tubuh keabadian mulai ditampilkan Xiao Yan. Kedua belah pihak pada akhirnya saling berhantaman satu sama lain. Dua belah pihak saling terlempar begitu keduanya saling bersentuhan. Keduanya lanjut menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Xiao Yan segera menyipitkan matanya. Xiao Yan menemukan bahwa Void God Armor di lengannya pada saat ini runtuh. Meskipun Xiao Yan dapat pulih dengan cepat, tetapi Zhu Yao juga tampaknya tidak memberikan kesempatan bagi Xiao Yan. Zhu Yao pada saat ini kembali melesat dengan dukungan sayap dewa kehampaan. Sosoknya menghilang dalam kehampaan sebelum akhirnya dalam waktu sekejap segera muncul di belakang Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan juga tiba-tiba menyusut dan Xiao Yan secara refleks mengayunkan lengan lainnya. Benturan kembali terjadi dengan tubuh Xiao Yan yang pada akhirnya terlempar mundur. Void God Armor di lengan yang lain juga pada saat ini seketika runtuh. Zhu Yao jelas tidak menggunakan kekuatan aslinya dalam pertempuran sebelumnya. Kekuatan tiga kristal merah ini juga lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menstabilkan tubuhnya dan Xiao Yan segera berkata bahwa kekuatan keabadian itu benar-benar sangat kuat. Namun sangat disayangkan, mereka hanya bisa meminjam kekuatan tersebut. Zhu Yao pada saat ini mendengus dingin dan berkata bahwa dengan hal ini ia akan segera menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan meledek bahwa jika hanya hal tersebut benar-benar tidak akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, apakah menurut Zhu Yao, Xiao Yan juga tidak bisa menggunakan kekuatan keabadian dari Void God Armor? Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhu Yao yang berada di balik armor tiba-tiba terjekut.
Barulah kemudian Zuyao menyadari bahwa dari awal hingga saat ini di dalam pertempuran, Xiao Yan tampaknya masih bertarung dengan kekuatan fisiknya sendiri. Xiao Yan belum benar-benar menggunakan kekuatan keabadian yang terkandung dalam Void God Armor. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini kembali berkata bahwa meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keabadian, Xiao Yan telah banyak belajar pengalaman dari Zuyao. Oleh karena itu, biarkan Xiao Yan melihat efek dari menggunakan kekuatan keabadian ini dengan arogan. Setelah berbicara, telapak tangan Xiao Yan segera menyentuh kristal merah di dadanya. Bersamaan dengan hal tersebut, kekuatan keabadian juga pada saat ini segera menyembur keluar dari armor. Armor rusak di kedua lengan Xiao Yan juga pada saat ini kembali diselimuti oleh cairan. Dalam waktu sekejap, armor Xiao Yan kembali ke keadaan semula dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengagumi teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Taixu ini. Selain itu, Xiao Yan juga benar-benar tercengang mengenai Void God Armor ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dengan hanya sepasang baju besi ini, hal tersebut bisa membuat seorang Dogat atau bahkan Doshan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan makhluk tingkat keabadian. Tampaknya memang benar bahwa teknologi sticks dari Taixu ini telah mencapai kekuatan untuk melawan para dewa. Void God Armor juga tampaknya lebih dari apa yang dilihat oleh Xiao Yan pada saat ini. Jika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zuyao mengenai Void God Armor generasi pertama dan seterusnya, dapat dinilai bahwa Void God Armor ini juga memiliki level. Hal ini pada akhirnya kembali membuat Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Jika begitu permasalahannya, mungkinkah Taixu menciptakan Void God Armor yang dapat melawan makhluk setengah langkah menuju ke keabadian dewa? Xiao Yan pun mendecakkan lidahnya sebelum akhirnya Xiao Yan kembali fokus dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain, Zuyao tampaknya tidak menganggap Xiao Yan terlalu serius ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan dari Void God Armor. Sosoknya kembali melesat dengan pedang yang masih berisi kekuatan agung keabadian. Pada saat ini, kekuatan keabadian melonjak keluar dari kristal merah di dada Xiao Yan. Selanjutnya, kekuatan ini menyebar ke sepanjang lengan Xiao Yan hingga ke pedang berat misterius. Menghadapi pedang yang diayunkan oleh Zuyao, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Benturan segera terjadi ketika pedang dingin dan pedang berat misterius bertabrakan dengan sengit. Kali ini Void God Armor di lengan Xiao Yan tidak hancur sama sekali. Pedang berat Xiao Yan juga tampak sangat kokoh sebelum akhirnya berhasil menghancurkan pedang milik Zuyao. Sosok Zuyao juga pada saat ini segera terlempar mundur dengan dipenuhi keterkejutan. Sebelum ia sempat bereaksi, pedang raksasa Xiao Yan juga kembali muncul di depan mata Zuyao. Zuyao pada saat ini melotot dan Zuyao segera mengerahkan Void God Armor di tubuhnya. Zuyao membentuk penghalang untuk melindungi kelapanya dari serangan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tahu bahwa di balik Void God Armor ini, Zuyao tampaknya hanyalah seorang Dogat. Karena ia bukanlah makhluk keabadian, maka kelapa masih akan menjadi salah satu poin kunci mutlak. Dibandingkan dengan jantung yang memiliki banyak perlindungan, kelapa tampak lebih mudah dihancurkan. Zuyao juga menyadari serangan Xiao Yan dan Zuyao pada saat ini mengerahkan kekuatan yang besar untuk melindungi kelapanya. Bersama dengan hal tersebut, Zuyao juga pada saat ini melesatkan pedang dengan lengan lainnya. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan tidak ingin berhadapan dengan lesatan pedang ini. Xiao Yan tahu bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Xiao Yan, pedang dari Zuyao ini bisa menyerap kekuatan lawan sebelum akhirnya melepaskan kekuatan tersebut kembali. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergeming dengan serangan Zuyao, Zuyao juga memanfaatkan hal tersebut untuk melesat mundur. Dua sosok pada saat ini berubah menjadi kilatan pelangi di dalam kehampaan.
Zhu Yao pada saat ini juga terus-menerus mengayunkan pedang panjang berisi kekuatan keabadian dan mencoba menekan Xiao Yan menjauh. Namun pada saat ini, meskipun Xiao Yan hanya memiliki 2 kristal di Void God Armor miliknya, kekuatan keabadian yang digunakan oleh Xiao Yan pada saat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhu Yao. Xiao Yan juga hanya menggunakan 1/10 dari kekuatan keabadian di Void God Armor. Xiao Yan merasa bahwa dengan kekuatan ini saja sudah cukup untuk mengalahkan Zhu Yao. Namun Xiao Yan juga pada saat ini sepertinya tidak terburu-buru untuk menghabisi Zhu Yao. Xiao Yan tampak sedang mengulur waktu. Pertarungan keduanya tampak terlihat alot dengan kilatan cahaya yang pada saat ini terlihat bolak-balik. Jika dilihat dari kejauhan, tampaknya baik Xiao Yan dan Zhu Yao pada saat ini menemui jalan buntu. Zhu Yao juga pada saat ini mulai merasakan adanya keanehan karena Zhu Yao bisa merasakan kekuatan besar dari Xiao Yan. Namun dengan kekuatan seperti itu, Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa menjatuhkan Zhu Yao. Zhu Yao pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan ini jelas tahu bahwa Zhu Yao sedang mengulur waktu. Namun orang ini tampaknya tidak terlalu terburu-buru dan tidak takut sama sekali. Bahkan tampaknya orang ini juga sepertinya sedang mengulur waktu di dalam pertempuran. Mungkinkah mereka juga pada saat ini sedang menunggu bala bantuan? Zhu Yao pada saat ini mulai menganalisis di dalam hatinya dan banyak spekulasi melejit di dalam benaknya. Zhu Yao juga memandangi permaisuri yang pada saat ini masih berdiri di sisi kejauhan. Terlepas dari banyaknya spekulasi dari Zhu Yao pada saat ini, sama sekali tidak ada yang bisa memberikan penjelasan terhadap kegelisahan Zhu Yao. Namun meskipun begitu, Zhu Yao juga pada saat ini merasa optimis dengan bala bantuan yang Zhu Yao miliki. Tidak peduli jebakan apa yang pada saat ini dimainkan oleh kelompok Xiao Yan. Tidak peduli cara apa yang pada saat ini digunakan oleh kelompok Xiao Yan untuk mengendalikan Dewa Taixu, mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan orang-orang dari Taixu. Zhu Yao pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini dan Zhu Yao kembali fokus pada pertempuran. Zhu Yao pada saat ini kembali meningkatkan kekuatan keabadian di dalam tubuhnya. Zhu Yao kembali melesatkan pedang dingin miliknya dan benturan kedua belah pihak kembali terjadi. Dalam benturan ini, Xiao Yan sedikit terkejut karena lesatan pedang dari Zhu Yao sedikit lebih kuat. Pedang berat misterius Xiao Yan juga seketika terlempar dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Melihat hal ini, Zhu Yao pada saat ini meledek ketika bertanya mengapa Xiao Yan tidak bisa melawan Zhu Yao. Xiao Yan bahkan tidak bisa memegang senjata yang ia gunakan dengan stabil. Zhu Yao pun segera tertawa sinis melihat Xiao Yan yang pada saat ini kehilangan senjatanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan tidak memerlukan senjata untuk berhadapan dengan Zhu Yao. Selain itu, memang teknik-teknik dari pedang berat milik Xiao Yan ini tidak akan berpengaruh kepada Zhu Yao. Tampaknya Xiao Yan harus mencari keterampilan bertarung baru tingkat suci untuk menopang kekuatan penyerangan dengan pedang berat misterius. Namun Zhu Yao harus tahu bahwa meskipun Xiao Yan tidak menggunakan pedang berat misterius, Xiao Yan pada saat ini tidak akan mengecewakan Zhu Yao. Zhu Yao pada saat ini sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Selanjutnya Zhu Yao tanpa menahan diri segera kembali mengeluarkan cahaya dingin dari pedangnya. Niat membunuh Zhu Yao kembali melonjak ketika ia menggunakan pedangnya untuk melesat langsung ke arah Xiao Yan. Zhu Yao pada saat ini menggunakan banyak kekuatan keabadian dan benar-benar ingin melukai Xiao Yan secara serius. Di sisi lain, Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk mendekat dan origin ki serta darah meledak di tubuh Xiao Yan. Sayap dewa bela diri di belakang Xiao Yan juga pada saat ini segera kembali menopang kecepatan Xiao Yan. Kedua belah pihak pada saat ini kembali terjerat dan saling melesat satu sama lain. Pedang Zhu Yao pada saat ini benar-benar diayunkan ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan tidak bisa menghindari serangan ini.
Menghadapi pedang yang sangat tajam ini, Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Xiao Yan lanjut berteriak ketika mengeluarkan teknik 82 tinju transformasi para dewa. Guntur hitam segera mengalir di tubuh Xiao Yan yang membuat daging Xiao Yan semakin menegang. Kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini telah mencapai tingkat lain berkat berkah dari jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Sementara itu, Zhu Yao pada saat ini menyipitkan matanya melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Zhu Yao pada akhirnya berteriak, apakah Xiao Yan benar-benar gila karena Xiao Yan ingin menggunakan tinju. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Xiao Yan tidak akan dapat memblokir pedang dingin milik Zhu Yao. Zhu Yao pada akhirnya kembali tertawa dan rasa percaya diri pada saat ini memenuhi wajahnya. Sementara itu, ledakan yang disambut dengan gemuruh pada saat ini segera terdengar bersamaan dengan Xiao Yan yang mengayunkan tinjunya. Baru ketika Xiao Yan melesatkan tinjunya, Zhu Yao tahu tampaknya Zhu Yao telah meremehkan kekuatan Xiao Yan lagi dan lagi. Angin tinju menderu dan kekuatan pukulan ini sangat mencengangkan. Beberapa bayangan tinju pada saat ini muncul di depan Xiao Yan dan langsung bertabrakan dengan Zhu Yao. Energi pedang Zhu Yao juga seketika melonjak ke langit dan kekuatan keabadian yang agung membuat energi pedang ini terlihat sama kuatnya. Begitu keduanya berhantaman, suara gemuruh yang memekakkan telinga pada saat ini terjadi. Pada saat yang bersamaan, Xiao Yan juga tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya. Sesaat kemudian, bayangan kaki besar mengembun di kehampaan dalam sekejap mata dan langsung menjelimuti Zhu Yao. Begitu jejak kaki pertama ini muncul, jejak kaki kedua dan ketiga muncul satu demi satu. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan dewa. Bersamaan dengan kekuatan Xiao Yan yang meningkat, tentu saja pada saat ini kekuatan dari 7 langkah mengejutkan dewa juga meningkat. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengambil 5 langkah berturut-turut, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengeluarkan langkah ke-6. Xiao Yan berpikir tampaknya tidak perlu bagi Xiao Yan untuk menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Xiao Yan pada saat ini berencana untuk menekan Zhu Yao dengan 2 teknik tersebut. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao segera mengangkat telapaknya dengan keras menatap ke arah serangan Xiao Yan. Meskipun Zhu Yao pada saat ini mengenakan Void God Armor di wajahnya, tidak sulit untuk menebak bahwa Zhu Yao pada saat ini terguncang oleh serangan Xiao Yan. Zhu Yao juga tidak memiliki pilihan lain selain menarik pedang panjangnya dan mencurahkan kekuatan keabadian ke pedang dingin miliknya dengan gila-gilaan. Zhu Yao menggertakkan giginya, menatap ke arah 5 bayangan kaki yang muncul dalam sekejap mata. Zhu Yao lanjut melesatkan pedang miliknya dengan kekuatan keabadian yang menakutkan. Bayangan pedang ini segera mengguncang langit terus menerus ketika berhadapan dengan 5 langkah milik Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Zhu Yao tiba-tiba merasakan adanya hawa dingin di hatinya. Zhu Yao merasa bahwa pinggang serta kelapanya pada saat ini tenggelam. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini dengan secepat Valentino Rossi segera melancarkan serangan dengan bantuan 7 tinju mengejutkan. Xiao Yan melesatkan 2 tinju berturut-turut dan kekuatan dari kedua pukulan ini tidaklah ringan. Zhu Yao yang dihantam oleh pukulan Xiao Yan juga pada akhirnya seketika terhuyung-huyung. Zhu Yao tidak tahu apakah dari pinggang atau kelapanya ia mendengar suara retakan tulang. Bahkan meskipun Void God Armor pada saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dalam hal ini tampaknya sangat mustahil untuk bisa bertahan dari tinju Xiao Yan. Zhu Yao pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan Zhu Yao berusaha untuk menstabilkan tubuhnya. Namun begitu ia tiba-tiba berhenti, sosoknya tiba-tiba menatap ke belakang. Zhu Yao pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat berubah menjadi bayangan. Zhu Yao mundur ke arah Dewa Taixu di kejauhan dan berniat untuk meninggalkan Xiao Yan. Zhu Yao merasakan ketakutan di dalam hatinya dan ingin menghindari pertempuran dengan Xiao Yan.
Namun begitu ia melesat, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam. Selanjutnya Xiaoyan meraung dengan keras ketika bertanya, apakah Komandan Taixu ingin melarikan diri? Begitu mendengar perkataan Xiaoyan, Zhu Yao mau tidak mau seketika berbalik dan menatap Xiaoyan. Namun bersamaan dengan sosoknya yang melihat Xiaoyan, pada saat ini ia tampaknya telah jatuh ke dalam sebuah perangkap. Di balik Void Guard armornya, lingkaran cahaya seketika terpantul di mata Zhu Yao. Zhu Yao melihat kehampaan yang benderang seperti siang hari sebelum akhirnya digantikan dengan kegelapan total. Zhu Yao pada saat ini hanya bisa merasakan perasaan menyesal di dalam hatinya karena berbalik. Zhu Yao juga berjuang mati-matian untuk menghilangkan perasaan ini. Sementara Void Guard Armor juga mencoba yang terbaik untuk membangunkan Zhu Yao. Zhu Yao terjatuh dalam kegelapan untuk sesaat dan setelah semuanya berlalu, begitu Zhu Yao kembali mendapatkan penglihatannya, Zhu Yao menatap ke arah tinju yang seperti gunung yang menghantam wajahnya. Dengan satu pukulan ini, Zhu Yao merasa seolah-olah seluruh dunia pada saat ini runtuh. Zhu Yao ingin berjuang, tetapi tubuhnya pada saat ini masih belum bisa untuk dikendalikan. Zhu Yao pada saat ini tampak seolah-olah terikat erat oleh sesuatu yang sangat kuat. 1, 2, 3 pukulan dari tinju Xiaoyan pada saat ini menghantam Void Guard Armor di wajah Zhu Yao dengan gila-gilaan. Setelah 5 kali pukulan berturut-turut, pelindung wajah Zhu Yao pada akhirnya benar-benar hancur. Wajah Zhu Yao di balik Void Guard Armor juga pada saat ini seketika terungkap. Xiaoyan juga tidak ragu-ragu kembali melesatkan tinju ke arah kepala Zhu Yao yang tanpa perlindungan Void Guard Armor. Pukulan ini sudah cukup untuk melenyapkan Zhu Yao. Namun begitu tinju Xiaoyan berada sekitar 1 meter di wajah Zhu Yao, hantaman kuat tiba-tiba seketika mengguncang Xiaoyan. Pada saat yang sama, sosok Zhu Yao juga melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu Xiaoyan menstabilkan sosoknya, dan Xiaoyan pada saat sebelumnya melihat bahwa kristal merah di dada Zhu Yao salah satunya menghilang. Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya ledakan barusan yang membuat Xiaoyan mundur merupakan mekanisme perlindungan utama dari Void Guard Armor. Kristal merah ini akan meledak secara langsung untuk melindungi tuannya dari krisis kematian. Hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar tidak diketahui dan tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berurusan lebih lama lagi dengan Zhu Yao dan Xiaoyan harus segera menghabisi Zhu Yao. Di pertempuran di sekitar, Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini telah memakan banyak korban. Jika pertempuran seperti ini terus-menerus berlangsung, maka sepertinya Istana Dewa Pemburu benar-benar akan dikalahkan. Oleh karena itu, begitu Xiaoyan berhasil menghabisi Zhu Yao, maka moral dari pasukan orang-orang dari Taixu akan terguncang. Pada saat itu juga, maka 6 Dewa Taixu juga akan bisa dikumpulkan oleh Xiaoyan ke dalam Pagoda Pemurnian. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Zhu Yao yang melesat mundur. Tampaknya Zhu Yao pada saat ini sudah tidak lagi memiliki niat untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengejar Zhu Yao dan bersama dengan hal tersebut, beberapa sosok tiba-tiba melirik ke arah Xiaoyan dari semua sisi dan meraung serta menyerang ke arah Xiaoyan. Orang-orang kuat dari Taixu ini tampak terlihat ingin menghentikan Xiaoyan dan membantu Zhu Yao melarikan diri. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan jika Zhu Yao diizinkan mundur ke Dewa Taixu, Xiaoyan pasti akan gagal menghabisi Zhu Yao. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara bagaimana untuk bisa segera menghabisi Zhu Yao. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan labu dewa bermata 9 dari cincin penyimpanan. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa junior membutuhkan bantuan senior. Jika mereka pada saat ini tidak mengambil tindakan, maka ratusan ribu orang di belakang mereka akan terbunuh. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan meskipun Xiaoyan tidak yakin labu dewa bermata 9 akan mendengarkan perkataan Xiaoyan atau tidak,
Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menaruh harapan kepada mereka. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Labu Dewa Bermata Sembilan juga pada saat ini tampaknya tidak bergerak sama sekali. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa memprovokasi para senior ini hingga mengabaikan Xiao Yan. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak mengembalikan Labu Dewa Bermata Sembilan kembali ke dalam cincin penyimpanannya, sebuah suara aneh pada saat ini tiba-tiba datang dari Labu Dewa Bermata Sembilan. Xiao Yan juga seketika tercengang mendengar suara yang berkata bahwa demi makhluk-makhluk ini ia akan mengambil tindakan hanya untuk kali ini. Xiao Yan pada saat ini tercengang karena Xiao Yan hanya mengetahui ada 5 leluhur yang berada di Labu Dewa Bermata Sembilan. 5 sosok ini adalah 5 sosok yang baru diketahui oleh Xiao Yan yang pernah menampakkan wujudnya. Xiao Yan juga memiliki kesan terhadap suara dari setiap orang. Namun suara yang baru saja keluar ini terasa sangat aneh dan tidak dikenali oleh Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Xiao Yan pun bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan besar lainnya akan muncul dari Labu Dewa Bermata Sembilan? Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah Labu Dewa Bermata Sembilan menanggapi perkataan Xiao Yan, Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan kecepatannya untuk mengejar Zhu Yao. Sementara itu banyak tokoh yang awalnya menyerang Xiao Yan tiba-tiba melihat beberapa sosok muncul di depan mereka entah dari mana. Sesaat kemudian ada juga banyak jeritan melengking di antara kelompok mereka. Pada saat ini ada beberapa sosok yang mengeluarkan keterampilan bertarung masing-masing untuk berhadapan dengan orang-orang dari Taixu. Pendekar pedang gila juga pada saat ini mengeluarkan banyak pedang untuk berhadapan dengan orang-orang dari Taixu. Rubah iblis berekor 9 juga pada saat ini mengeluarkan teknik terkuat miliknya. Sosok-sosok Taixu yang awalnya galak dan penuh dengan niat membunuh pada saat ini terlihat membeku. Sesaat kemudian mereka semua membungkuk di depan rubah iblis berekor 9. Rubah iblis ekor 9 juga lanjut menjentikan jarinya dan sosok-sosok dari Taixu yang sedang berlutut segera bangkit. Sosok-sosok ini segera mengayunkan senjata di tangan masing-masing untuk menyerang kelompok mereka sendiri. Ini merupakan teknik pesona yang telah dikembangkan secara ekstrim oleh rubah iblis berekor 9. Teknik ini tidak didasarkan pada kekuatan spiritual, melainkan lebih merupakan kekuatan garis darah. Sementara itu di kejauhan, Xiao Yan pada saat ini meledakkan kecepatan tercepat miliknya. Namun sayap di belakang punggung Zhu Yao juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Untuk sementara, Xiao Yan merasa sulit untuk mengejar Zhu Yao dan Xiao Yan menggertakkan gigi. Xiao Yan dengan sedikit ragu lanjut berteriak menggunakan transmisi jiwa ketika meminta tolong kepada senior gadis bayangan. Xiao Yan pada saat ini tidak yakin apakah akan ada tanggapan dari gadis bayangan atau tidak. Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah sosok Zhu Yao yang melesat mundur. Dalam sekejap mata, Zhu Yao pada saat ini mendekati Dewa Taixu di kejauhan. Jika Zhu Yao berhasil mencapai tempat dari Dewa Taixu, Zhu Yao akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri di tengah-tengah perasaan yang sangat putus asa ini. Zhu Yao juga pada saat ini masih dikejutkan oleh metode yang digunakan oleh Xiao Yan. Zhu Yao bergumam bahwa metode orang ini benar-benar aneh dan tidak bisa dilawan oleh Void God Armor. Metode ini juga bukan berasal dari kekuatan spiritual. Jika itu adalah kekuatan spiritual, Void God Armor generasi ketiganya pasti akan bisa berhadapan dengannya. Bahkan meskipun itu adalah kekuatan spiritual keadaan di Void God Armor akan bisa menahan serangan spiritual tersebut. Ia benar-benar ingin tahu teknik apa yang digunakan oleh sosok tersebut hingga Zhu Yao bisa melihat kehampaan putih di siang hari sebelum akhirnya ditelan oleh kegelapan. Zhu Yao pun menggertakkan giginya dan Zhu Yao pada saat ini segera kembali fokus pada tujuan awalnya. Melihat jarak yang semakin dekat, Zhu Yao pada saat ini bergumam sebaiknya Xiao Yan menunggu sejenak.
Zuyao pada saat ini semakin dipenuhi dengan harapan, tetapi begitu Zuyao semakin dekat dengan Dewa Taixu, Zuyao pada saat ini tampak terlihat stagnan dan sosok Zuyao terlihat kebingungan. Void God Armor juga tiba-tiba memenuhi seluruh kelapa dari Zuyao sebelum akhirnya ledakan terjadi. Kelapa Zuyao terasa seperti dihantam oleh pukulan yang keras. Zuyao bahkan bisa mendengar suara tulang lehernya pada saat ini patah. Tampaknya Void God Armor ini telah memblokir serangan yang kuat yang berakibat fatal untuk Zuyao. Wajah Zuyao di balik Void God Armor pada saat ini seketika benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat kemudian, kristal tembus pandang seukuran ibu jari muncul di telapak tangan Zuyao. Zuyao pada saat ini menyadari bahwa bala bantuan benar-benar telah mendekati mereka. Meskipun Zuyao pada saat ini terluka, tetapi Zuyao pada akhirnya benar-benar memiliki harapan. Zuyao pun segera memecahkan kristal di tangannya sebelum akhirnya energi yang dipenuhi dengan kegelapan seketika melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok Xiaoyan yang pada saat ini melesat ke arah Zuyao juga terhenti. Zuyao pada saat ini tampaknya telah mengeluarkan teknik yang bisa mengekang pergerakan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan menatap ke arah kejauhan. Bukan Zuyao yang pada saat ini ditatap oleh Xiaoyan, melainkan banyak sosok yang tampak mendekat. Mengikuti tatapan Xiaoyan dalam kehampaan gelap di ujung. Selain dari sosok-sosok yang mendekat, Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah bala bantuan dari Taixu? Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat pemandangan di depannya yang berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Sejauh mata memandang, sosok-sosok besar pada saat ini muncul dan sosok-sosok ini tampak familiar. Ini adalah Dewa Taixu dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Jumlahnya juga mengejutkan Xiaoyan, dan Xiaoyan memperkirakan bahwa ada ratusan Dewa Taixu yang mendekat. Xiaoyan pada akhirnya kembali bergumam, sepertinya ini semua adalah kekuatan Taixu yang berada di alam sejati Xuan Yin. Xiaoyan menyipitkan matanya, menatap ke arah sosok-sosok yang perlahan-lahan semakin mendekat. Terlihat ada juga banyak sosok yang pada saat ini bercokol di atas para Dewa Taixu. Sementara itu Zuyao pada saat ini dipenuhi dengan harapan ketika menatap bala bantuan yang sampai. Zuyao juga pada saat ini menghela nafas karena Xiaoyan telah terkekang oleh medan gravitasi yang sangat kuat. Zuyao pun segera berteriak di tengah kehampaan bahwa Xiaoyan benar-benar sangat bajingan. Beraninya ia pada saat ini benar-benar melakukan serangan kepada Zuyao. Zuyao pada saat ini tampak terluka parah dan sosoknya tidak lagi mampu melawan. Sosoknya bahkan pada saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melesat pergi. Leher Zuyao yang patah pada saat ini memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat lambat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sosok Zuyao pada akhirnya bisa bergerak. Zuyao berjuang untuk melesat melepaskan diri dari serangan Xiaoyan. Zuyao pun pada saat ini segera berteriak bahwa selanjutnya Zuyao akan menghabisi mereka semua yang merupakan para sampah. Bersama dengan perkataannya yang terdengar, tiba-tiba Zuyao merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Sebuah suara yang cukup dekat pada saat ini juga seketika terdengar dari telinga Zuyao. Suara tersebut berkata bahwa sebelum Zuyao menghancurkan orang-orang di tempat ini, Xiaoyan akan menghancurkan Zuyao terlebih dahulu hingga berkeping-keping. Zuyao tiba-tiba tercengang sebelum akhirnya Zuyao berkeringat deras ketika menoleh. Sosoknya melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar bisa bergerak di bawah tekanan gravitasi yang kuat. Tubuh Xiaoyan tampak terlihat membungkuk seolah-olah Xiaoyan pada saat ini menahan sesuatu yang berat yang menekan Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih bisa melakukan tindakan. Zuyao pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa ini sangat mustahil.
Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa bergerak di domain gravitasi yang begitu berat yang diciptakan oleh Zhu Yao? Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa teknik ini tampaknya merupakan teknik yang bagus. Jika bisa digunakan untuk latihan fisik, maka sepertinya efeknya juga akan sangat bagus. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya ke arah Zhu Yao. Sementara itu Zhu Yao menggertakkan gigi dan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menghabisi Zhu Yao. Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Zhu Yao. Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Zhu Yao sebelum akhirnya api segera melonjak dari lengan Xiao Yan. Api ini tanpa banyak basa-basi segera menyelimuti Zhu Yao dalam waktu sekejap. Void God Armor juga pada saat ini segera meledakkan pertahanan yang kuat yang mendukung Zhu Yao untuk terakhir kalinya. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini melesatkan 3 jantung api yang berbeda. Xiao Yan tampaknya benar-benar tidak ingin melepaskan Zhu Yao untuk pergi. Dengan 3 jantung api ini, Zhu Yao benar-benar akan langsung dihancurkan dalam waktu sekejap. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, sosok-sosok di kejauhan pada saat ini segera menyipitkan matanya. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang melihat Xiao Yan yang bisa bergerak di domain gravitasi yang dipenuhi dengan kegelapan. Salah seorang di antara mereka pun segera bertanya apa yang sesungguhnya pada saat ini terjadi. Mengapa orang itu juga masih bisa bergerak di dalam domain tersebut? Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera berteriak agar mereka memperkuat domain kegelapan kehampaan yang ada. Mereka harus segera menghancurkan orang ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, banyak sosok pada akhirnya segera bergegas. Namun api pada saat ini benar-benar telah menutupi seluruh tubuh Zhu Yao. Jeritan Zhu Yao juga terus terdengar di dalam api sebelum akhirnya jeritan Zhu Yao tiba-tiba berhenti. Nyala api benar-benar menembus Void God Armor dan membakar Zhu Yao langsung menjadi abu. Setelah kehilangan inangnya, Void God Armor juga pada saat ini segera berubah menjadi kumpalan cairan. Void God Armor milik Zhu Yao ini lebih kuat daripada Void God Armor generasi kedua yang dimiliki oleh Xiao Yan. Void God Armor ini berada tepat di hadapan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini semakin lemah. Tubuh Xiao Yan secara bertahap pada saat ini semakin tidak dapat digerakkan. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Void God Armor di hadapannya.